Diangkat aja kehormatan terakhir, diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi. Melihatnya pasti kamu akan salah. Penerima. Dia itu apa? Yang satu mati, yang satu fakir. Fakir sama kematian itu hadiah dari Allah. Orang fakir itu dimudahkan urusan orang. Orang mati atau orang yang beriman diselesaikan semua kesulitan segala kesulitan. Itu untuk aman. Untuk aman. Kata dalam sebuah makalah. Kubur musibah, kubur musibah. Datangnya satu musibah itu adalah hari raya bagi orang-orang yang paham dengan Allah. Karena apa? Orang yang kena musibah kemudian dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Itu orang yang dapat shalawat yang banyak dari Allah. Dalam tafsir dikatakan satu shalawat Allah dibandingkan dengan ibadahnya seorang hamba mulai dari lahir sampai mati yang ibadah terus masih besar shalawatnya Allah satu. Coba keluarga dia nggak nyalakan bumi kita itu. Kalau kita lulus, kalau iman kita lulus, ilmu kita lulus, itu sangat nyaman sekali. Itu kan lebarannya bagi orang-orang yang paham karena dia mendapatkan sholawat, mendapatkan apa itu parsel-parsel banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya parsel itu ketika dia kemudian kembalikan inna lillahi inna ilaihi raji'un Allah dan Tuhan kepada Allah, maka itu adalah orang yang hari itu diberikan hadiah yang hadiah itu lebih berharga daripada ibadahnya seumur budi. Maka sama-sama dengan ulama almarhum kita sama-sama juga saksikan, kita sadari dan kita yakini kita semua yang milik Allah termasuk almarhum dan kita semua juga pasti akan pulang kepada Allah almarhum. Sama-sama kita ucapkan kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim dan sama-sama kita doakan almarhum mudah-mudahan termasuk rombongan yang khusnul. Amin. Yang khusnul. Amin. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan putra putri menjadi putra putri yang soleh. Amin. Dan keluarga semuanya yang ditinggalkan mudah-mudahan dijauhkan dari fitnah. Amin. Mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Wa la taqul qul la ilaha illa anta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.